Bertemu kembali, saudara. Sebuah pabrik busa di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terbakar. Api membakar seluruh bagian pabrik. Visual ini menunjukkan kondisi kebakaran pabrik busa. Api yang sudah meredak kembali membesar. Kebakaran diduga berasal dari gudang penyimpanan bahan kimia. Pada siang tadi, dua tangki pabrik kembali terbakar. Sementara Anda yang saksikan tadi adalah detik-detik terjadinya ledakan di lokasi kebakaran. Api berkobar di tiga titik, utamanya di gudang thinner, bagian tengah, serta bagian ujung pabrik. Informasi terakhir yang diperoleh, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Di titik berbeda, saudara, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Warga dibantu petugas mendobrak jendela rumah setelah 4 unit rumah semi permanen ludes terbakar di Jalan Seibah Kapuran, Medan, Sumatera Utara. Rumah yang terbuat dari kayu dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar ke rumah di sebelahnya.